Jangan lupa subscribe and share. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah dengan segala nikmatnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Jumpa lagi dengan saya Rusdi Amawang. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara mendubbing suara atau mengisi suara pada video yang ingin kita isi suaranya. Di sini saya gunakan aplikasi Camtasia 2020. Ini dia aplikasi Camtasianya, versi 2020. Silahkan buka aplikasi Camtasia Anda, klik double dua kali atau klik kanan dengan as administrator. Setelah aplikasi Camtasianya terbuka, seperti biasa kita import media atau video yang kita ingin isi suaranya. Klik import, pilih videonya, misalnya video ini. Klik open atau klik double dua kali di sini. Klik open, tunggu videonya sampai selesai memproses masuk ke media Camtasia ini. Ini selesai. Klik kanan, add to timeline atau diseret saja seperti ini untuk masukkan ke kanvasnya, ke area tracknya seperti ini. Ini sudah masuk videonya. Di sini pada manopel bisa kita setting, pengujik settingnya. Di sini ada pilihan kanvas dimensi terserah Anda, misalnya kita pakai 720 PHD, kita pakai ini. Di sini latar bisa kita sesuaikan juga, misalnya ingin latar merah, klik merah. Oke, klik apply. Ya, selesai untuk latarnya. Di sini bisa Anda sesuaikan juga videonya, lebarnya, capacity, pilih capacity, kurangi atau mau ditambah, Kak, ditambahi. Di sini bisa juga digeser-geser. Di sini opacity-nya bisa juga dikurangi atau disesuaikan dengan video Anda. Sekarang bagaimana cara mengisi suara pada video ini? Sangat mudah caranya. Pilih view, pilih tool, pilih add, pilih voice narration. Seperti ini tampilan voice narration-nya pada aplikasi Camtasia 2020. Ini tanda hijau bergerak menandakan mikrofon kita sedang dalam keadaan bagus atau tidak ada masalah. Biarkan saja seperti ini, atau bisa Anda pilih jenis mikrofonnya di sini. Kebetulan kepunyaan saya cuma ada satu jenis mikrofonnya pada laptop ini. Ini biarkan di mute saja. Ini volumenya bisa dikurangi atau ditambahi terserah Anda. Di sini untuk deskripsi teksnya bisa dituliskan terserah Anda juga. Untuk memulai mengisi suara ini, klik start voice recording. Kita klik start. Sekarang kita bisa mengisi suaranya pada video ini. Video ini berjalan otomatis sesuai dengan durasi panjangnya video ini. Kita klik stop saja di sini sebagai contoh saja. Saya klik stop. Setelah selesai nanti akan muncul narasi seperti ini untuk menyimpan file suara yang Anda rekam tadi atau Anda isi tadi. Di sini silakan namanya filenya, saya terserah Anda, video ikan. Klik seperti biasa save. Nama filenya sudah ada, kita ganti dengan ikan satu saja. Kita save seperti biasa. Sekarang kita atur ininya, kita
letakkan di titik 2 saja. Ini diatur, disesuaikan saja, angkat ke atas untuk pole-nya. Ini kita angkat juga ke atas untuk pole suaranya. Selesai untuk mengisi suara, mudah saja seperti itu sekiranya caranya. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf dengan segala kekurangannya. Wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.